kepada guru besar, guru-guru, dan rakan-rakan sekalian. Saya akan menyampaikan sebuah cerita bertajuk Singa dengan Tikus. Suatu hari, cuaca agak panas. Singa sedang berehat di bawah sepohon pokok. Seekor tikus tiba-tiba masuk ke bawah pokok lalu terlanggar singa. Singa sangat marah, lantas menengking tikus sambil menuding jari ke arah tikus. "Tolong jangan makan saya, tuanku," rayu tikus. "Maafkan saya, saya akan membalas budi tuanku suatu hari nanti." "Muhahahaha," singa tersenyum sambil menyindir. "Tubuh sekecil ini ingin menolong beta? Baiklah, kamu boleh pergi." Satu hari, ketika merayau-rayau, tikus terdengar ngauman singa. Dia segera berlari ke dalam hutan. Dia terlempak, singa terperangkap di dalam jaring. "Sabar, sabar, saya akan lepaskan tuanku," kata tikus. Si tikus mula menggigit jaring dengan giginya yang kuat. Akhirnya, singa berjaya melepaskan diri. "Terima kasih, tikus. Kamu memang hebat," puji singa. Nilai murni yang terdapat dalam cerita ini ialah orang yang hebat juga ada kelemahannya dan turut memerlukan pertolongan. Sekian, terima kasih.